Sang dukun pun itu membentak. Sudah dibilang jangan baca istighfar. Dukun susuk membentak dia dengan muka merah serta tatapan tajam. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini Arman akan menceritakan suatu pengalaman nyata yang pernah dialami dalam kehidupan manusia. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran yang berharga buat teman-teman semua. Dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak manusia di muka bumi ini berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan hidup yang penuh penderitaan serta kedukaan. Akibat kegagalan, bahkan akibat hinaan dari lingkungan sekitarnya, itu semua dapat menjadikan manusia menjadi lemah imannya, sehingga menempuh jalan yang salah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini bermula dari desa yang sangat terpencil di wilayah sekitar Jawa Barat. Sebut saja namanya Yudi. Dia menemui bapaknya yang sedang berada di sawah. Dia bermaksud hendak menyampaikan suatu keinginannya. Yudi pun berkata dengan bapaknya, "Pak, Yudi mau melanjutkan sekolah, tapi gak mau di kampung. Ya Pak, soalnya di kampung kita kan gak ada yang sekolah yang bagus. Semua sekolahannya kurang bagus Pak di kampung." Demikian Yudi mengutarakan isi hatinya kepada bapaknya, yaitu tepatnya di sawah pedesaan yang sangat terpencil. Dan dia pun meminta izin kepada bapaknya untuk melanjutkan sekolah di luar kampung halamannya. Bapaknya pun hanya tersenyum saja mendengarkan permintaannya. Lalu bapaknya menjawab, "Bapak itu mengerti nak, apa yang Yudi inginkan. Kamu tahu kan kondisi keuangan kita, yaitu kondisi keuangan bapak tidak mampu untuk menyekolahkan kamu di kota." Itu ujar bapaknya dengan raut wajah yang sangat sedih. "Iya Pak, Yudi paham. Tapi Pak, Yudi janji akan berusaha sehemat mungkin, sehingga tidak akan menyusahkan Bapak sama Ibu." Dan bapaknya pun, "Iya, tapi di sana kamu tinggal di mana?" Sebenarnya bapaknya itu tidak tega. Melihat bapaknya begitu khawatir, Yudi pun sebenarnya juga tidak tega melihat bapaknya khawatir akan keinginannya tersebut untuk sekolah di luar daerahnya, yaitu di kota. Singkat cerita, akhirnya bapaknya memberi izin dan dia pun berangkat dengan penuh keyakinan untuk melanjutkan sekolahnya di kota. Dengan berbekal nilai NEM yang cukup tinggi, dia pun bisa masuk SMA favorit yang ada di kota itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, dia jalani hidup jauh dari orang tuanya. Hanya dengan berbekal semangat yang ada pada dirinya, walaupun sebenarnya tidak mudah untuk hidup sendiri, namun hal itu tidaklah membuat dia patah semangat. Dia berasal dari kampung, maka tidak mudah untuk menyesuaikan diri hidup di kota.
menyandang sebagai anak desa yang sangat sederhana. Apalagi dia bersekolah di SMA favorit yang mayoritas anak-anaknya berasal dari orang kaya, yaitu yang cukup berkecukupan. Maka hari-harinya hanya jadi bahan tertawaan serta bulian teman-temannya. Di sekolah, dia selalu jadi bahan ejekan. Ya, dia menyadari dari segi penampilan ataupun dari segi berpakaian saja jarang disetrika, karena memang Yudi tidak punya setrikaan. Dia selalu jadi bahan ejekan karena penampilannya itu sepertinya kurang menarik dengan baju yang kusut dan apa adanya. Sudah jelaslah, di antara teman-temannya dialah yang paling lusuh dalam berpakaian. Hati siapakah yang tak sedih dan sakit hati diperlakukan seperti itu? Tapi Yudi berpikir, ah biarlah, yang penting dia bisa sekolah dan tidak pernah menyusahkan orang lain, pikirnya. Di saat sedang menyendiri, tanpa terasa, Yudi pun sering menitikkan air mata karena kesedihannya melihat teman-temannya yang sering membuli dan mengejeknya. Pada suatu hari, ketika jam pelajaran olahraga, dia mengalami pembulian lagi. Dan parahnya bukan cuma dari teman-temannya, justru bulian ini datangnya dari gurunya, yaitu guru olahraga. Seperti biasa, dia hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan mereka sepertinya senang dan terlihat sangat bahagia setelah menghina dan mengejeknya dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. Yudi pun sebenarnya orang yang sangat sabar dan tahu diri bahwa dia memang orang yang tidak mampu. Singkat cerita, pada hari Kamis malam Jumat, selepas sholat maghrib, karena si Yudi itu lelah secara fisik, karena dia habis berolahraga dengan materi lari lapangan bola 7 kali ngedrop, hingga akhirnya dia pun tertidur. Yudi sebenarnya tinggal di kota, dia tidak ngekos atau sewa rumah karena dia tidak punya uang, melainkan dia tinggal di kantor kehutanan dan dia menumpang hanya untuk sekedar tidur dan mandi. Namun dia diberi tugas untuk menjaga kantor tersebut. Di kantor tersebut ada ruangan yang disekat. Disitulah tempat Yudi untuk sekedar melepas lelah dan tertidur pulas. Tapi dia sangat bersyukur bisa tinggal di situ tanpa harus mengeluarkan uang untuk lanjut cerita. Selepas sholat maghrib, dia pun akhirnya tertidur. Ditambah cuaca di luar memang sedang hujan deras, yaitu hujan deras semenjak sore. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya, yaitu dia tertidur lelap lalu terbangun. Namun ketika dia terbangun, suasana di kamarnya menjadi begitu gelap. Di dalam kegelapan saat itu tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara gamelan atau alunan musik tradisional Jawa Tengah. Dia pun teringat kalau di seputar tempat tinggalnya itu belum pernah ada orang yang menyetel gamelan musik atau memainkan alat musik tersebut. Di tengah pemikiran alunan musik itu, dia pun
mencium aroma wangi yang begitu menusuk hidungnya, seakan-akan memenuhi ruangan tempat dia tertidur. Dia mencoba mengingat-ingat aroma wangi-wangian itu. Ini sepertinya wangian daun pandan. Perlahan-lahan dia bangkit dari tidurnya. Dia duduk di sudut ruangan itu. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok yang tengah duduk di kursi tepat di sudut ruangan itu. Suasana begitu gelap, namun masih ada seberkas sinar yang masuk ke ruangan tersebut. Karena ada sedikit cahaya lampu di samping kantor yang masuk ke celah ventilasi jendela tersebut. Ternyata hari ini tidak sedang mati lampu. Tetapi kenapa di kamarnya mati lampu? Padahal dia tidak mematikan lampu ketika hendak tidur. Itu pikirnya. Yudi pun merinding seketika itu juga. Bulu romanya meremang, jantungnya berdebar. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain diam dan berdoa di dalam hati. Di saat dia sedang ketakutan, terdengar pelan namun jelas di telinganya. Suara tersebut adalah, "Jangan takut, bersabarlah." Lalu tiba-tiba lampu di ruangan itu hidup kembali. Sosok putih yang duduk di kursi belajarnya pun tak terlihat lagi, hanya menyisakan aroma wangi daun pandan. Dan perlahan aroma itu pun menghilang. Dia memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Namun hanya saat kemudian kembali lagi, pikirnya menerawang akan hidup yang sedang dialaminya. Beginilah rasanya jadi orang susah, namun bercita-cita untuk hidup yang lebih baik. Rasa ketakutannya pun hilang karena berganti dengan pikirannya yang sedang mengalami kesulitan dan pembulian serta cacian dari teman-teman sekolahnya. Hujan pun mulai reda. Dia beranjak membuka pintu keluar. Dilihat di luar sana hanya kegelapan malam serta rintik-rintik hujan yang membasahi bumi. Entah mengapa, dia merasa gelisah yang amat sangat. Yaitu dia memutuskan hendak keluar mencari suasana lain yang baru saja dialaminya. Saat itu pikirnya sedang sangat galau. Dan Yudi pun menutup serta mengunci pintu kantor. Lalu dia berjalan menyelusuri jalan kota yang teramat sepi. Mungkin karena baru saja hujan deras, hingga banyak orang memilih untuk berdiam diri di rumah. Entah apa yang membawa langkah kakinya berjalan dan tak tentu arah, hingga dia tak peduli dengan kegelapan malam dan dinginnya rintik-rintik hujan. Kakinya melangkah, namun tak tahu kemana arah dan tujuannya. Singkat cerita, tanpa terasa, langkah kakinya membawa dia ke sebuah lapangan dekat terminal. Dia melihat dari kejauhan, ada cahaya lampu kelap-kelip serta hingar-bingar suara musik. Sepertinya ada panggung hiburan, pikirnya. Banyak orang yang berkerumun di sana. Dan dia pun terus melangkah mendekati panggung itu. Ternyata sedang ada panggung musik. Tiba-tiba saja hatinya berkata, "Kenapa ya penyanyi-penyanyi itu disukai? Sedangkan dirinya banyak orang yang tidak menyukai." Padahal
Kalau dipikir-pikir, suaranya mereka itu sepertinya biasa saja. Tapi tampangnya pun juga biasa saja. Tapi kok begitu banyak penonton bersorak-sorak, bahkan tangan mereka meminta bersalaman dan berfoto, dan ada yang nyawer lagi. Berbeda dengan dirinya yang setiap saat hanya jadi bahan hinaan dan ejekan. Tapi kalau penyanyi itu bisa, kenapa dia tidak? Pikirnya. Demikian batinnya hari ini berkecamuk. Karena dia merasa punya basic penyanyi dengan suara yang lebih bagus. Dia bagai mendapat sugesti untuk membuat dia bersemangat. Saat itu juga dia memutuskan untuk pulang dengan langkah yang penuh keyakinan. Hari pun berganti hingga pada suatu hari ketika jam kantor sudah tutup, tinggal 1-2 orang pegawai yang masih bekerja, yaitu ada seorang pegawai kehutanan yang bernama Pak Heri. Pak Heri itu cukup baik terhadap Yudi. Sambil bekerja, biasanya Pak Heri itu suka mendengarkan radio. Yudi pun mulai bersih-bersih. Yaitu setelah pulang kerja, biasanya Yudi harus membersihkan dan merapikan kantor. Itu pekerjaan yang biasa dia lakukan di kantor kehutanan tersebut. Dia sedang merapikan ruangan, terdengar olehnya penyiar radio mengumumkan bahwa dalam waktu dekat ada event lomba nyanyi di kota tempat dia tinggal. Biaya pendaftarannya pun kala itu sebesar Rp25.000, dan itu merupakan uang yang cukup besar menurut Yudi. Pak Heri tiba-tiba bertanya kepadanya, "Serius amat Jud dengerinnya? Pengumuman pendaftaran lomba nyanyi, kenapa Yudi mau ikut lomba nyanyi?" Itu kata Pak Heri. Demikian beliau bertanya kepada Yudi. Dan Yudi pun kaget mendapatkan pertanyaan yang tiba-tiba seperti itu. "Ah, sepertinya nggak mungkin bisa, Pak," jawabnya sambil meneruskan kembali pekerjaannya. "Loh, kenapa nggak bisa? Kan hitung-hitung cari pengalaman. Siapa tahu rezeki." "Iya sih, Pak. Cuma kan harus bayar uang pendaftarannya. Belum lagi ongkos kesananya. Kalau makan mah, mungkin Yudi bisa ditahan, Pak, perut Yudi." Itu jawab Yudi kepada Bapak. Sesaat, Pak Heri pun termenung seperti menyimak ucapan Yudi tersebut. "Oh gitu, ya udah gini aja. Kalau kamu mau, nanti Bapak kasih biayanya." Mendengar tawaran tersebut, dia pun merasa tidak percaya. Lalu dia mendekati Pak Heri dan mencium tangannya sebagai rasa terima kasih atas kebaikannya. "Terima kasih ya, Pak," ucapnya kepada Pak Heri tersebut. "Iya, sama-sama. Tapi kamu harus belajar dan latihan dari sekarang. Biar ketika lomba sudah lancar dan tidak canggung lagi." Singkat cerita, tibalah saat lomba nyanyi dimulai. Dia dipanggil oleh panitia untuk tampil naik ke atas panggung festival itu. Jantungnya berdebar melihat banyaknya penonton. Ratusan pasang mata tertuju ke arahnya. Yudi semakin gugup melihat semuanya, dan dia pun berdoa dalam untuk dilancarkan dan dimudahkan dalam lomba nyanyi tersebut. Musik dimulai dan tiba saatnya dia bernyanyi. Dengan lagu yang sudah ditentukan oleh juri, sambil melihat penonton, dia merasa tidak percaya melihat respon para juri dan penonton. Mereka begitu antusias melihat dan mendengar suara dan penampilan Yudi saat itu. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Singkat cerita, acara selesai dengan pemenangnya, yaitu dia menjadi. Lalu ia bersujud syukur
Setelah pembagian piala dan hadiah lainnya, dia pun turun panggung dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menghampirinya. Pria tersebut masih tergolong muda, lalu menghampirinya dan menyalaminya serta memberi selamat. "Selamat ya mas, dan selamat datang di dunia hiburan," ucapnya sambil tersenyum ramah. "Oh iya bang, terima kasih," jawab Yudi. Laki-laki itu berkata, "Oh iya mas, bisa kita duduk sebentar? Ada yang mau saya bicara," sambungnya dan mengajak duduk santai di kursi yang ada di tempat itu. Singkat cerita, ternyata pria itu adalah seorang I.O. yang biasa menyelenggarakan panggung hiburan dengan artis ibu kota. Menyodorkan tangannya kepada Yudi. "Oh ya mas, nama saya Andi. Saya sengaja datang ke event ini untuk mencari penyanyi berbakat seperti Mas Yudi. Jadi Mas Yudi nanti untuk mendampingi artis ibu kota. Jadi saya memilih mas. Gimana mas?" ujar Bang Andi. Yudi pun tidak percaya dengan semua ini. Pikirnya, kala itu berkecamuk antara rasa senang dan ragu. "Tapi bang, saya ini kan bukan penyanyi. Saya cuma kebetulan saja bisa dapat juara dalam lomba tadi," jawabnya ke Bang Andi agak sedikit ragu. Singkat cerita, sejak saat itu sambil sekolah, dia aktif nyanyi dari panggung ke panggung hiburan. Jelas pundi-pundi rupiah pun. Hingga dia bisa membeli pakaian yang cukup bagus. Dan juga sendal serta sepatu yang... Dan dia pun bisa menyewa rumah sendiri. Dan tidak numpang tinggal di kantor kehutanan lagi. Melihat penampilan serta keuangan yang membaik, teman-temannya di sekolah berubah 180 derajat. Mereka tidak lagi membuli serta menghina yang biasa dilontarkan kepada Yudi. Terkadang Yudi tertawa getir melihat kehidupan yang menurutnya ini tidak adil. Dalam hatinya, mengapa kebahagiaan dan perlakuan baik hanya untuk orang yang punya uang saja? Pikir Yudi. Banyak tantangan dan rintangan, bahkan persaingan sesama penyanyi, hingga hal-hal mistis. Namun dia harus siap menghadapinya. Dia harus profesional walau dunia hiburan itu baginya hanyalah sementara. Sampai tamat sekolah saja dan dia ingin bekerja yang layak sesuai dengan cita-citanya. Pada suatu hari pulang dari sekolah, tepat di depan rumah kontrakannya, Yudi melihat ada mobil sedan berwarna hitam serta seorang pria di teras kontrakannya memarkirkan sepeda motor kesayangannya. Dan dia pun menghampiri pria itu dan menyapanya. "Maaf bang, cari siapa?" Tiba-tiba pria itu menyalaminya dengan tertawa riang. "Aduh, rupanya inilah yang saya cari ada di sini." "Wah, Bang Andi rupanya." Kami pun bersalaman dan ternyata pria itu adalah Bang Andi. "Ayo masuk." Dia pun mempersilahkan Bang Andi untuk masuk. Dan singkat cerita, kedatangan Bang Andi ternyata mengajak kerjasama lagi, yaitu show dengan artis ibu kota yang biasa diadakan di event organizer. Alhamdulillah, pikirnya. Alhamdulillahnya jadwal manggung yaitu semua berjalan dengan lancar. Namun ada hal yang menarik. Selain acara show tersebut, dia sempat ngobrol dengan artis, beberapa artis ketika di belakang panggung. Ada seorang artis wanita lalu bertanya kepada Yudi. "Kamu sudah berapa lama nyanyi?" Artis itu bertanya kepada Yudi. Artis itu memang ramah dan sepertinya baik hati.
karena sudah banyak artis ibu kota yang show bareng dengannya, yaitu bermacam-macam karakternya. Wah, saya mah masih baru. Lalu wanita itu berkata lagi, jadi penyanyi itu gak cukup dengan memiliki suara. Itu dengan suara yang bagus, tapi perlu juga pemanis. Yudi terheran-heran, pemanis. Yang Yudi tahu pemanis itu adalah gula pasir. Artis terkenal itu panjang lebar menerangkan semuanya. Dia hanya manggut-manggut mendengarkan cerita artis tersebut. Kalau Yudi mau, ntar teteh tunggu ya, kata artis wanita tersebut, dan memberikan alamat serta nomor telepon. Singkat cerita, dia berangkat ke kota, ke alamat yang dituju, dengan tujuan menjumpai artis tersebut. Dan Yudi pun dibawa ke sebuah tempat yang lumayan cukup jauh, yaitu tempat dia memasang susuk pemanis. Setelah itu, dia dibawa ke suatu daerah. Di sana terdapat gua. Di sana, dia diajak masuk untuk menemui dukun yang biasa memasang susuk pemanis tersebut. Yudi diharuskan membeli sesajen, yaitu berupa sate 3 tusuk, kelapa muda, telur ayam kampung 3 butir, bunga 7 rupa. Setelah dirasa cukup persyaratannya, dia pun membawa masuk ke dalam gua. Jantung Yudi berdebar ketika mulai memasuki gua itu. Bulu romanya pun merinding dari atas sampai kaki. Tak ada hentinya terus-terusan merinding. Ditambah dengan suara kelawar yang bergelantungan di setiap sudut gua. Sehingga menambah suasana terasa sangat menyeramkan. Setiap langkah dan pergerakannya terasa seperti dalam pengawasan sesuatu yang tak dia bisa ketahui. Tiba-tiba, si dukun menghentikan langkahnya. Di tangannya dia membawa obor sebagai penerangan. Lalu sang dukun itu berbalik menghadap ke arah Andi tersebut. Lalu dukun tersebut berbicara pada Yudi dengan suara berbisik. Ujang, di sini jangan baca-bacaan ayat suci ya. Harus pasrah. Siap, Mang. Jawabnya Yudi seketika itu juga. Singkat cerita, dia duduk bersila di sudut goa itu, lalu menghadap ke arah lorong goa yang sangat gelap. Lalu dia meletakkan sesajen di hadapannya serta membakar kemenyan. Tercium aroma asap kemenyan yang terbakar itu, sehingga menambah suasana semakin mencekam. Dengan mata terpejam, si dukun itu membaca mantra. Semakin berdebar jantungnya, tak kala terdengar dari lorong yang gelap itu ada suara seperti suara auman. Dan diikuti dengan suara endusan-endusan kasar. Seperti suara endusan. Dia berusaha untuk tenang, walaupun sulit rasanya. Tiba-tiba, obor yang dibawa si dukun tersebut tiba-tiba mati. Suasana menjadi begitu gelap. Dia sangat terkejut dengan secara tiba-tiba obor itu padam. Saking terkejutnya, tanpa menyadari tubuhnya terlonjak ke depan. Dan lagi-lagi dia menabrak dukun tersebut. Di kegelapan dalam gua yang pengap, dia mendengar seperti ada sesuatu makhluk yang besar tengah makan dengan lahap, serta dengusan terdengar keras. Karena rasa takutnya yang amat sangat, Yudi pun tanpa sadar, dia beristighfar dan berdoa yang memang dilarang untuk diucapkan. Terdengar suara auman keras, terasa gua seperti hendak runtuh. Akibat suara auman itu,
Setelah suara auman harimau itu berhenti, seketika obor pun menyala kembali. Suasana di dalam gua itu kembali terang. Dengan tubuh gemetar, kembali dia beristighfar karena melihat sesajen yang tadi di hadapannya itu langsung habis. Sang dukun pun itu membentak, "Sudah dibilang jangan baca istighfar." Dukun susuk membentak dia dengan muka merah serta tatapan tajam. Lalu Yudi pun menjawab, "Iya, Mang, saya lupa." Jawabnya gugup karena ketakutan. Dukun tersebut pun menjawab, "Ayo keluar, jangan di sini." Dengan nada yang sangat marah, seraya ia melangkah keluar. Singkat cerita, tiba-tiba di luar goa, dia ditemui oleh sang artis yang membawanya ke tempat itu. Lalu dukun tersebut berbicara dengan artis itu. Dengan senyum, dia berkata kepada si Yudi, "Sepertinya kamu gagal," ujarnya kepada Yudi. Dan Yudi pun tidak menyesal, malah dia meminta maaf karena sudah merepotkannya. Mereka pun akhirnya pulang ke kota masing-masing. Hari berganti hari, walaupun dibilang gagal, Yudi heran itu malah mendapatkan banyak job sebagai penyanyi di kota itu. Dia pun terheran-heran setelah gagal memasang susuk, malah jobnya dan teman-temannya malah bertambah banyak. Singkat cerita, setelah sukses menjadi penyanyi, dia pun langsung pulang ke kampung halaman, ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah di kampung halamannya, lalu Yudi menuju langsung ke rumahnya dan mengetuk pintu. Tok 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 tok. "Assalamualaikum," ucap salamnya ketika tepat di depan pintu. "Waalaikumsalam." Terdengar suara salam dari dalam rumah. Suara itu ternyata bapaknya yang menjawab salam tadi. Dan pintu rumah terbuka pintu. Bukan sambutan kangen dengan senyum. Anaknya pulang dari jauh, justru bentakan yang dia dapatkan dari bapaknya. "Apa-apaan kamu ini? Jangan masuk. Diam kamu di situ." Sontak dia terkejut mendapatkan situasi seperti itu. Yudi pun terheran-heran, ada apa ini dalam hatinya. Lalu Yudi pun hanya diam tak bergerak, kadang dia tahu betul bagaimana karakter ayahnya itu. Bapaknya pun masuk kembali ke dalam rumah dan tak lama berselang, beliau kembali menemuinya di depan rumah dengan segelas air putih di tangannya. "Nih, minum dulu. Lalu sisanya kamu buat cuci muka." Tanpa berani membantah, dia menuruti perintah ayahnya. Baru saja dia hendak meminum air putih di gelas itu, "Baca bismillah dulu. Main glock aja." Kembali dia mendapatkan bentakan dari ayahnya. Singkat cerita, dengan diawali bismillah, akhirnya air itu dia minum. Lalu sisanya dia basuhkan ke wajahnya. Hawa dingin terasa segar di tubuhnya serta wajahnya. Tiba-tiba ada sesuatu terasa di wajahnya seperti ada gigitan semut di beberapa titik. Lalu diusapkan wajahnya dan ternyata susuk yang dia pasang pada keluar dan terjatuh di lantai. Kini baru dia sadar mengapa bapaknya marah dan menyuruhnya meminum air putih yang diberikannya itu. Karena bapaknya tahu jika dia telah pasang susuk pengasihan. Lalu ayahnya berkata, "Ayo masuk," perintah bapaknya kepada dia. Yang saat itu Yudi hanya diam sambil mengelus wajahnya sendiri. Di dalam rumah ternyata ibunya
sedang duduk menunggunya. Dia duduk di hadapan kedua orang tuanya. Mereka, orang tuanya, kecewa kepada anaknya. Kenapa tergiur dengan janji para jin? Mereka itu akan menyesatkan kita. Nasihat beliau kepada Yudi. Dia hanya tertunduk mendengarkan nasihat bapaknya dan menyesali segala perbuatan salah yang dia lakukan. Iya, Pak. Yudi minta maaf. Tidak akan ulangi lagi. Iya, Yudi. Kamu tuh beruntung. Karena Allah masih melindungi kamu. Kalau tidak, kamu sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan dan menyesal selamanya. Lalu dia pun beranjak dari duduknya. Dia dekati bapak dan ibunya. Lalu dia bersujud di kaki mereka dan memohon maaf. Dia tahu kesalahannya. Orang tuanya bersusah payah untuk mendidik dan mendoakan anaknya. Demikianlah cerita singkat kali ini. Arman pamit undur dan akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.